Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Idilicious Edit Cover Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, kita akan melihat Ayu Ting Ting bersama Krisna Fahrezi senang bermain TikTok. Aku masih Ting Ting, terlihat sangat cantik. Ayu Ting Ting masih tetap ceria seperti biasanya. Walaupun badai menerpa, Ayu Ting Ting selalu ceria dan penuh semangat. Dari sini Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman bunga yang sangat cantik dari Novita Zaid. Di sini juga Ayu Ting Ting bermain TikTok bersama Erika Halim dan pastinya Krisna Fahrezi. Melihat instastory Ayu Ting Ting, di sini ada berbagai kegiatan Ayu Ting Ting yang dia bagikan di instastorynya. Semoga selalu bahagia Neng cantik Neng Depok, doa kami selalu bersamamu. Dari akun Instagram Sekte Damirel 32, harus banyak belajar lagi dari beliau tentang sabarnya, tentang kuatnya, tentang ikhlasnya, tentang syukurnya. Jumat Mubarak, sehat dan bahagia selalu Teteh, we love you. Banyak sekali doa berdatangan untuk Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu. Dari postingan tersebut banyak sekali ya, dari Linda Sari Oktavianti, terlihat baik-baik saja, bibirnya tersenyum, padahal itu semua cara dia untuk menutupi kesedihannya. Love you guys, semangat terus, percaya bahwa semua rencana Allah yang terbaik buat Ayu. Amin ya rabbal alamin. Mimin juga mendoakan semoga Ayu mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik pada saat yang tepat dan waktu yang tepat pula. Dan di sisi lain, di sini ada sahabat Ayu Ting Ting, Nurul lagi Rustami, menuliskan sesuatu di instastorynya. Tak ada air mata yang keluar dan menetes dari mata dan membasahi pipinya. Karena apa? Karena dia yakin ini takdir Allah yang harus ia terima dan jalankan. Belajar kuat darinya, belajar ikhlas darinya, hidup harus terus berlanjut dan berjalan. Karena apa? Karena hidup adalah pembelajaran. Tertawa dan terus ceria, insya Allah kami akan selalu ada di sisimu, baik suka ataupun duka, semangat hari ini, hari nanti, dan hari-hari berikutnya. Itu kata Nurul Ragi Rustami di salah satu akun Instagramnya. Semangat terus untuk Neng Ayu dan Bilqis, semoga jodoh terbaik dan papa yang baik akan segera Allah berikan untuk Bilqis di hari yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan orang yang tepat pula. Dan di sisi lain, di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih banyak untuk cinta, kasih sayang, dan semangatnya Mama Yoyom, Siti Widyaningsi, Ari Ekawati, Lots of Love. Di sini Ting Ting diberikan surprise berupa kiriman bunga segar dan cantik. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman bunga lagi cantik, putih dan merah. Di sini juga Ayu Ting Ting mendapatkan kue yang sangat enak ya. Di sini ada ucapan terima kasih dari Ayu Ting Ting. Teteh sayang, makasih kuenya Hafni Kaila, Rudi Kaila, kuenya sangat lezat. Itulah sedikit gambaran kehidupan Ayu Ting Ting yang Mimin sampaikan dari instastory Ayu Ting Ting hari ini. Semoga keceriaan Ayu Ting Ting bisa bertambah lagi ke depannya, dan semoga Ayu Ting Ting selalu sehat dan diberkahi, baik dalam pekerjaan, karir, dan percintaannya. Sekali lagi, semangat untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu ceria, selalu ada untuk kita semua. Yakinlah para sahabat akan selalu mencintai dan mendukungmu. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan di hari Jumat Mubarak ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting.
Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Bilqis tersayang.